PAS masih bernafsu besar untuk membentuk kerajaan tempu atap susulan kenyataan Hadi Awang berhubung usaha Perikatan Nasional memujuk pemimpin UMNO yang tidak menyokong kerjasama dalam kerajaan perpaduan bergabung dengan mereka, kata Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Puan Zakarshi. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai tidak bermoral dan menjangkakan usaha itu akan gagal melihat pergolakan dalam PN merujuk tindakan empat ahli parlimennya menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kemarin Presiden PAS itu mendakwa PN masih berusaha menarik sokongan pemimpin UMNO yang tidak menyokong kerjasama dalam kerajaan perpaduan untuk bergabung dengan mereka. Hadi turut berkata pencalonan Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mohtar TPRK Kemaman 2 Disember depan sebagai persediaan untuk gabungan itu mengambil alih pentadbiran Putrajaya. FMT sebelum ini melaporkan penganalisis politik melihat tindakan PAS mencalonkan Samsuri sebagai strateginya menampilkan calon Perdana Menteri dari golongan profesional. Seorang lagi ahli MKT UMNO, Shahanizal Shamsuddin berpandangan PAS tidak ikhlas menghulurkan tangan kerjasama. Sebaliknya melihat kenyataan Hadi itu hanya untuk memancing undi Melayu pada PRK Kemaman.